Oke guys, hari ini Pak Trevor sudah membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport terbaru guys. Wih, ini gila keren banget ya. Pajero-nya kita keluarin dulu guys. Oke. Yo, kita majuin guys. Kenapa steering wheel-nya nggak mau nih guys? Sebentar guys. Error. Ya sudah, kita nggak perlu pakai steering, pakai keyboard aja ya. Ini kita majuin dulu. Ini garasinya Pak Trevor yang di kota nih banyak sampahnya guys. Itu banyak kaleng-kaleng minuman ya. Oke. Nah ini dia nih mobil yang baru aja dibeli sama Pak Trevor. Sebenarnya pengen warna hitam guys, tapi karena banyak mobil-mobil yang sudah dibeli, mobil warna hitam, ada Expander yang warna hitam, ada Triton terbaru, terus apalagi yang warna hitam, udah itu doang ya. Satu lagi sama Taruna yang dulu pernah kita pakai off-road atau camping ya. Nah hari ini nih Mitsubishi all new Pajero Sport guys, gila mantep banget. Ini harganya nih kemarin aku beli berapa ya guys ya, di modernnya tuh 100.000 kalau nggak 120.000 guys ya, antara itu ya, lupa aku guys. Kalian bisa beli di Karya Karsa ini ya untuk mod ini. Ntar aku mau buka dulu semuanya nih, bagian pintu-pintunya, bagasinya nih bisa dibuka atau enggak ya, kita coba dulu guys. Aku mau lihat detail-detail mesinnya apakah bisa dibuka ini ya. Ini mana nih buat bukanya nih? Oh bukan di sini, sini ya. New custom. Nah ntar dulu, ini kita ganti dulu platnya nih karena masih baru ya, jadi menu platnya nih kita ganti plat punya kita guys. Oke, mati mesinnya nih. Turbo belum dikasih guys, kita aktifin dulu turbonya. Sip. Kemudian ini ada ekstra, nggak tahu bisa dipasang atau enggak nih ekstra. Tidak ada ya, tidak ada ekstranya. Oke, door. Nah ini bagian door ini kita buka semuanya guys. Oke, ternyata semuanya bisa dibuka guys ya, termasuk pintu belakangnya nih atau bagasi guys. Ntar kita lihat dari first version. First version, nah kayak gini guys. Oke, untuk bagasinya polos kayak gini doang ya, tidak ada barang-barangnya. Tapi is okay lah, keren, bisa dibuka ya. Ini pintunya tadi bisa dibuka nih karena kesenggol aja nih, jadi ketutup guys. Untuk interiornya seperti ini guys. Dia pakai steering kiri ya, mengikuti game GTA 5. Dan ini ada knalpot di sebelah kiri, juga di sebelah kanan ini ya. Ada dua knalpotnya guys, double ya, dua-dua. Jadi ini Pajero-nya baru beli tapi udah di setel balap guys ya. Bannya juga udah nggak ori nih. Pakai ban bannya masih ori kayak ini. Velgnya yang nggak ori guys. Ini kayak velg-velg drip gitu ya. Ada bagian-bagiannya itu ya, di bagian velg chrome-nya itu ya, bagian chrome-nya. Kita lihat di bagian mesinnya guys. Nah, untuk mesinnya kayak gini nih. Sepertinya ini mesin juga udah dirombak guys. Itu apa namanya, pipa-pipa turbo atau apa itu? Sepertinya kalau baru nggak kayak gitu deh. Ini mungkin sudah dirombak guys ya. Ini udah jadi mobil drag ini guys. Oke dah, kita masuk guys. Mau lihat interior ini. Nah kayak gini guys. Untuk Pajero baru mungkin kayak gini interiornya. Aku belum tahu karena aku nggak punya guys. Tapi ini pintu-pintunya ini sih mirip nih ya, door trimnya. Udah kita lihat bagian joknya. Nah kayak gini guys, sederhana ya untuk di mods GTA 5 ini. Ya ini sudah menyerupai Pajero sungguhan guys ya. Kalau di dunia nyata mungkin lebih detail guys. Oke, sekarang kita tutup nih pintu-pintunya guys. Aku mau test drive nih ya, karena mobilnya juga baru beli nih, jadi kita regen dulu guys ya. Belum dirubah sama sekali ini untuk engine-engine-nya, semuanya standaran ya, kecuali tampilannya nih nampaknya sudah di modifikasi guys ya untuk mobil Pajero Sport ini. Kita tutup. Oke, sudah rapet ya. Ini aku nggak pakai steering karena nggak tahu kemarin habis update Steam malah error guys. Steeringnya nggak, pada nggak bisa dipakai. Di Mad Runner juga nggak bisa, error dia guys, nggak tahu kenapa ya. Kira-kira ada yang tahu nggak tuh guys penyebabnya guys. Sepertinya ini Pajero solar. Nah di depan ini ada Pajero yang lama guys, coba kita ikutin ya. Ini kayaknya nih punya kita nih lebih cepet karena bannya diganti lebih tipis guys.
atau peleknya juga diganti nih ya, punya kita nih ya. Tuh, lebih tinggi Pajero yang lama, guys. Tuh, aku mau lihat Pajero yang lama nih, guys, coba ya. Kita bandingin, guys. Tuh, Pajero lama kayak gitu. Itu merahnya bagus banget, guys. Merah apa tuh, guys? Ini merah marun ya ini ya. Ini cakep juga nih warna kayak gini, guys. Oh, merah metalik nih ya. Marun metalik. Kalau punya kita ini merah apa nih? Merah Ferrari, guys. Cakep, coy. Mungkin kapan-kapan kita compare ini. Oh, aduh, ngapa itu? Mobil Pajero yang baru dengan yang lama, guys. Apa bedanya untuk di jalur nanjak-nanjak nanti ya. Ini Pajero Sport yang tipe Ultimate ini kayaknya, yang sebelah kanan kita, guys. Oke. Kita jalan bareng dengan Pajero lama, guys. Ini untuk bagian belakangnya nggak beda jauh, guys, ya. Sama aja ya tampilannya. Tuh ya. Oh, beda di bagian bawahnya aja, guys, nih. Bagian bumper guard-nya ini ya, beda ya. Tuh, kayak gitu. Apalagi yang beda, guys? Oh, sama bagian atap spoiler ini, guys. Beda ya. Kalau yang depan jelas beda banget nih grill-nya nih. Grill sama lampunya beda ya. Dengan yang Pajero lama nih ya, beda tuh ya. Oke. Okay. Wes. Baru beli nih udah lecet aja nih, guys. Ini juga ada yang hitam nih. Tuh, kayak gitu, guys. Pajero lama, guys. Punya kita yang baru nih. Sombong amat. Aduh, kacau. Ini putih warnanya cakep juga nih, putih, guys. Bentar dulu nih, kita setting waktu. Kenapa nih kok udah agak gelap aja, guys. Nah, siang kayak gini kan enak. Ini ada yang putih nih, guys. Nah, kalau yang putih ini cakep, guys. Yang merah juga cakep ya, kalau masih baru. Tapi kalau udah second ya, gurih, guys. Waduh, ini gimana nih kok kacau gini lalu lintasnya nih. Awas, coy. Ini memang cocoknya untuk ngedrag kalau setel-setel kayak gini, guys. Tapi nggak tahu apakah bisa diganti ban ini. Coba kita minggir di depan ya. Apakah bisa diganti ban? Kita mau coba ganti ban, guys. Minggir, coy. Wait, laksonnya beda, guys. Op. Nah, aku mau coba ganti ban nih, bisa atau enggak nih, guys. Typical option. Mau ganti ban apa ya? SUV, guys. Di bagian mana ya? Wheel nih, wheel. Wheel tipenya ini kan sport ya, Pajero-nya. Pajero Sport, kita ganti yang SUV coba ya. Atau yang Hikken itu ya. Nah, ini Hikken coba ya. Oh, bisa ternyata, guys. Bisa diganti, guys, bannya, guys. Tuh. Bisa ya? Oke juga nih kalau diganti, guys. Wih, ini keren juga sih. Mirip kayak pelek yang tadi, cuman ini hitam, guys. Aku belum download mod pelek nih. Nanti aku coba ya download mod pelek, terus aku pasang di Pajero ya. Sementara kita pakai yang karbon kayak gini dulu nih, biar agak serem dikit ya. Tapi suspensinya coba ya, coba kita tinggiin, bisa nggak nih? Oh, nggak bisa, guys. Ini udah paling tinggi, guys. Bisanya diceperin lagi malahan. Tuh, ceper kayak gitu, guys. Tuh. Ini udah paling tinggi, guys. Berarti ini memang dari sononya ceper ini modnya, guys. Tidak bisa ditinggiin lagi nih. Nggak tahu nanti kalau kita punya mod apa namanya, camber itu, siapa tahu bisa di ceperin. Next kita coba ya. Hari ini kita mau review aja nih, karena habis beli ya ini mobil Pajero-nya. Ternyata dipasangin velg hitam kayak gini gagah juga, coy. Wih, kok main tutup aja nih? Perasaan tadi buka. Oh, buka, guys. Buka, guys. Keren juga nih pintunya otomatis, guys. Ah, bengkelnya tutup nih, guys. Sebenarnya di sini ada auto repair-nya, guys. Cuman di sini tutup nih. Mungkin kalau multiplayer atau apa namanya itu, role play, kalau main role play ini di sini pasti buka nih. Pasti ada penjaganya. Orang-orang yang kerja di sini rame nih. Cuman aku kemarin mau main role play itu susah banget masuknya, guys. Penuh ya. Mungkin karena efek lebaran ini, guys, atau puasa ya, jadi banyak yang main roleplay, guys. Ah, tidak ada jalan keluar. Oh, ada. Sini otomatis juga, guys, nih. Pintunya otomatis, coy. Keren ini bengkelnya nih. Pintunya otomatis. Tapi kenapa udah macet? Waduh. Macet pintunya, guys. Karena banyak sampahnya itu yang numpuk ya, jadi macet, guys. Wah, coy.
Nah ini juga ada Pajero, cuman dia di atasnya ada selancarnya guys ya, kayak semacam perahu yang dipakai untuk di pantai itu ya. Oke, coba kita pakai manuver coba ya, ya enak gak nih guys? Waduh, baru beli coy ini coy, pakai ngedrift malah nyenggol. Aduh, ibu-ibu minggir dulu. Suspensi, oh shit, lumayan keras guys suspensi ini guys. Aduh, kurang tinggi nih Pajero nih ya, kalau untuk sehari buat harian ini nggak cocok guys, terlalu ceper, tidak cocok untuk di jalur yang bergelombang atau banyak lubang-lubang kayak gini nih, keras suspensinya, keras guys. Kalau yang satunya nggak tahu, mungkin lebih enak gitu ya, yang Pajero 2017 itu ya, agak keras ini guys, menurut aku sih kurang nih, kurang ya. Mungkin karena memang dimodif itu ya, jadi kayak gini guys ya, ceper, suspensinya tidak begitu banyak mentul ya guys. Tapi enak juga nih, kenceng guys. Kenceng. Awas coy, mobil baru beli ini udah lecet aja nih guys. Cocoknya memang buat nongkrongan anak muda nih. Kalau Pajero satunya iya juga tuh guys, bapak-bapak punya itu, tinggi dia masih standaran ya. Ini udah nggak standar ini. Awas coy, wow, agak limbung guys kalau dipakai nikung guys. Coba kita nikung ya. Oh shit. Isi pertama dulu. Ya tutup guys, habis di sini pertamanya guys, sulit guys. Pertama langka guys. Well, lumayan sih. Tapi agak kayak ngangkat-ngangkat gitu ya tadi ya bodinya ya. Awas. Nah, pinginnya seperti itu guys, Pajero-nya tingginya tuh. Ini nanti buat balap aja dah. Pajero-nya nanti kita cari tempat balap aja di next video ya guys. Hari ini kita hanya test drive aja nih. Mungkin kita main ke bengkelnya Benny nih ya. Ntar kita mau main ke bengkelnya Benny guys. Nih Benny Motorworks. Masih buka nggak nih Benny? Harusnya sih buka dia nih. Mana nih? Kok nggak buka Ben? Gimana guys? Oh ini guys. Masih buka dia guys. Tenang guys. Ini nih si Benny masih buka nih. Nah, kalau mau modif di sini guys. Mau modif apa nih? Sepertinya nih kita mau respray aja ya, ganti warna lain. Lah kok nggak bisa? Oh, tidak ada yang kerja di sini guys. Aduh. Yang kerja nggak ada coy di sini coy. Mau ganti warna nggak bisa tadi guys. Tapi masih oke aja nih bengkelnya guys. Masih lengkap ya. Cuman yang kerja nggak ada guys. Wah keren, jadi kinclong gini mobil kita masuk ke sini. Kena pantulan cahaya guys. Oke, kita keluarin aja dari sini ya. Tadinya mau ganti warna cuman nggak bisa. Nanti kita di next video aja ganti warnanya guys. Pengennya sih ganti warna silver aja ya. Jangan hitam-hitam udah punya kita. Atau ganti merah yang kayak tadi tuh yang kita lihat di jalan guys. Ya kita lanjut lagi next video guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.